Hasil Persija versus Rans Nusantara diwarnai dua penalti, Macan Kemayoran menang 3-1. Persija Jakarta memetik kemenangan atas Rans Nusantara FC pada lanjutan pekan ke-22 Liga 1 2022-2023. Duel Persija versus Rans Nusantara berlangsung di Stadion Patriot Candra Baga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Hasil laga Persija versus Rans Nusantara tuntas dengan skor 3-1, gol kemenangan Persija dicetak oleh penalti Abdullah Yusuf Helal dan Ondrej Kudela serta aksi Rio Fahmi. Sementara itu, satu gol balasan milik Rans Nusantara tercipta dari tendangan bebas Mitsuru Maruoka pada menit ke-46. Kemenangan 3-1 atas Rans Nusantara membuat Persija kembali ke puncak klasemen Liga 1 2022-2023 dengan torehan 44 poin. Macan Kemayoran, julukan Persija, unggul 2 angka atas Persib Bandung yang berada di urutan kedua. Persib baru akan bertanding melawan PSS Sleman pada Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2023. Susunan pemain utama, Persija Jakarta, Andritani Ardiasa, Muhammad Ferrari, Ondrej Kudela, Hansamu Yama, Firza Andika, Hanif Syafbandi, Reski Fandi, Rio Fahmi, Rico Simanjuntak, Abdullah Yusuf Helal, Aji Kusuma, pelatih Thomas Doll. Rans Nusantara FC, Wawan Hendrawan, Adi Setiawan, Arif Satria, Hamdan Zamzani, Sadam Haitenang, Vinky Pasamba, Mitsuru Maruoka, Makan Konate, David Lali, Kevi Syahrtian, Septian Bagaskara, pelatih Rodrigo Santana.